Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun anda semuanya berada Hafizhukumullah Kembali lagi bersama Marzuki Channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Al Asr. Ya, kesalahan ini terjadi karena eh, kurang pahamnya terhadap ilmu tajwid sehingganya dalam membacanya banyak terjadi kesalahan. Kesalahan dalam membaca surah Al Asr ini terjadi pada siswa-siswi di sekolahan ya ketika hendak pulang biasanya membaca surah al-asr nah, ini banyak sekali terdapat kesalahan dalam membaca surah al-asr ini maka PR kita semua untuk membenahi diri atau membenahi siswa-siswi kita yang ketika membaca surah al-asr ini salah dalam tajwidnya kesalahan yang sering terjadi pada ayat yang pertama ini kita bahas pada ayat yang pertama kesalahan mengganti huruf Ya, yaitu huruf ain diganti menjadi huruf hamzah, yang seharusnya dibaca wal asri, wal asri tetapi dibaca wal asri, wal asri menggunakan hamzah, tidak ain. Padahal ini adalah huruf ain, bukan huruf hamzah. Kemudian, kesalahan yang kedua ketika wasol ayat yang pertama langsung lanjut pada ayat yang kedua ini membaca mat, membaca panjang pada huruf roh yang mana seharusnya huruf roh ini tidak dibaca panjang ya dibaca satu ketukan wal <tuh> asri ri, -ri namun dibaca panjang wal <tuh> asri innal nah, ini ini kesalahan yang kedua Kemudian kesalahan yang ketiga pada ayat yang pertama ini mengganti harokat pada huruf sod, ya, mengganti harokat pada huruf sod yang seharusnya dibaca wal as wal asri, ya, wal asri, tapi dibaca wal aser, wal Ah, ini mengganti harokat atau ketika wakaf wal asr wal asr ah ini keliru besar ya seharusnya dibaca wal asr wal asr ah begitu kemudian pada ayat yang kedua kesalahan yang terjadi adalah ketika membaca gunnah musyaddadah pada nun yang bertasydid ini terlalu buru-buru wal innal in inna. ah, jangan buru-buru dulu innanya ini ditahan selama dua ketukan innal nah, ini kesalahan pada ayat yang kedua kemudian kesalahan yang lain adalah pada huruf sin ya, ketika wakof ini mengganti harokat pada huruf sin yang seharusnya dibaca khusub khusub nah, ini dibaca khusr khusr jadi sinnya diharokati e khusr Khusr, nah ini salah ya yang betul bagaimana lafi Khusr, khusur kemudian kesalahan yang lain pada ayat yang kedua ini adalah ketika wakof pada huruf ro, ini roknya nya tetap dibaca rin tidak di atau tidak disukunkan lafi <tuh> Khusr atau begini Innal insana lafi khusrin Berhenti Kemudian lanjut Illa nah, Ini salah Jadi ketika hendak membaca wasol Maka jangan berhenti pada huruf ro yang berharokat kasrotain ini Cara membacanya bagaimana? Innal insana lafi khusrin illa berhenti pada lafat illa atau dilanjutkan sampai amanu innal amanu nah, begitu ya jadi tidak boleh berhenti pada lafi khusrin illalladzina amanu nah, ini sering terjadi begini Kemudian kesalahan yang lain adalah pada ayat yang ketiga mengganti huruf ain menjadi hamzah. Illalladzina amanu wa amilus wa amilus nah, ainnya dibaca a bukan a wa amilus nah ini salah ya yang betul bagaimana wa amilu wa amilus so ya lusolihati nah, kemudian kesalahan yang lain pada ayat yang ketiga adalah ketika membaca lafadz watawa so nah ini mengganti huruf sod menjadi huruf sin watawa sau bil hakki watawa nah, sau sau bukan sau dibaca sin nah, maka salah mengganti huruf sod menjadi huruf sin nah, ini salah kemudian kesalahan selanjutnya adalah membaca panjang pada lafaz bil haqqi wa bil haqqi ini sering terjadi jadi ketika membaca haqqi t dibaca panjang yang seharusnya dibaca pendek satu ketukan bil haqqi wa nah ini pada lafat ini juga biasanya diganti dengan huruf sin saw. Nah, saw, bukan sau ya ini adalah huruf sad kemudian kesalahan selanjutnya adalah pada huruf ba yang berharokat sukun ini diganti harokatnya menjadi e Watawa sobil sober ber ab, ber ya bis sober nah, ini keliru ya seharusnya yang tepat adalah bis sober bis sober nah, bukan sober sober nah, seakan-akan harokatnya adalah e sober nah, ini salah ya kemudian kesalahan yang lain adalah ketika wakaf ini roknya tidak disukunkan tetapi tetap dibaca kasroh wa ya ini salah nah, ini tadi beberapa kesalahan yang terjadi ketika membaca surah al asr ya mudah-mudahan dengan video yang singkat ini bisa memperbaiki bacaan surah al asr yang sering terjadi kesalahan ya Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. warahmatullahi wabarakatuh.